bisa dibilang itu keberuntungan buat saya gitu, maksudnya ada banyak memang kritikan dari beberapa teman-teman juga gitu, dan bahkan netizen yang skeptis gitu dengan apa yang saya udah lakukan di masa lalu saya gitu. Tapi dengan adanya Abang Riza Patria itu bisa membuat saya bisa lebih pede lagi, karena memang saya bisa belajar, karena memang beliau kan sudah udah bergelut di dunia politik kan sudah lama gitu, dan itu saya bisa belajar dari dia bagaimana caranya biar saya bisa setidaknya memang jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar bisa berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Dan itu dari pendapat saya. Upaya apa yang akan dilakukan Mas Marso? Upayanya adalah ya tetap belajar dan jangan malas dalam hidup gitu. Jadi kayak misalkan memang banyak banget kritikan gitu, apakah membuat saya jadi jatuh atau down? Ya memang itu yang harus kita alamin gitu. Memang di hidup tuh ada kritikan, ada juga pujian gitu.